not teman-teman. Jadi kemarin makan Titan gede bener, dan sekarang juga badannya jadi gede banget. Makin gede berapa kali lipat. Jadi dia snot gara-gara dia pup. Terus kita telat buat bersihin. Cuma telat sehari padahal ya. Pas dia pup nggak lama ya pikir. Dia nggak lama. Tapi pusing kali dia ya. Bau amoniak dari kotorannya tuh bener-bener sangat tadi. Pas aku habis rendam, tuh dia pup lagi terus tumpah dia. Samping bukan muntah ya, itu pup dia berak. Sama kayak ular lain sih, dia kalau pup posisinya apa hancur gitu. Cuma bedanya sama piton, kalau king cobra tuh pasti mencret kalau berak. Soalnya dia makan si ular lain itu pakai bisa kan, sambil digigit bisa gitu. Jadi otomatis si daging si makanannya itu pasti hancur kayak gini. Pupnya jadi hancur gini tuh. Hancur gini. Nah ini aku harus semprot dia nih. Ini pakai air sirih, air daun sirih. Karena dia pilek, snot. Ini kalau misalkan nggak kita semprot air sirih bisa infeksi. Nah ujung-ujungnya mati pasti. Nah makanya ini kita semprot sirih. Buka mulut. Nah, gitu. Buka. Tuh, ya. Terus minum. Tuh. Minum. Nah, gitu. Tuh. Ini kita kasih dia minum air sirih. Nah, ayo. Terus, banyak. Nah, dia tahu nih obatnya teman-teman nih. Tuh, ngerti dia. Minum, ayo. Yang banyak minum terus. Ayo. Ya, minum. Nah, ular tuh nggak bisa minum kayak kita dan begitu. Jadi kita harus kasih semprotan ini biar si sirinya masuk, dia kayak dicekok lah gitu. Lo kayak anak kecil mah kalau minum obat kita kasih spet. Soalnya kalau di spet nggak mungkin king cobra guys. Apa sih? Nah ini uniknya gara-gara kalau misalkan lihat kamera selalu bergaya dulu walaupun dia lagi sakit. Iya nggak? Nah, lagi pilek lo ya. Kena virus corona bukan? Kayaknya kena corona dia, kena covid lo ya garaga ya. Omikron kayaknya garaga ya. Orang mah manusia kena omikron, berarti king cobra juga bisa kena omikron. Bukan bos, gue kena, bukan kena omikron lo ya. Gue kena tai sendiri. Ya, buka mulut. Ya, ayo. Minum lagi. Banyak. Ya. Minum lagi. Iya, udah di kamera. Nggak usah lihat kamera, sini lihat. Sini dulu. Buset, dah dik jendil banget nih guys, lihat. Ada fansnya garaga dari sini juga nih, dulu lihat dik. Ada teman-teman gue nih, teman-teman dari Desa Cijunti. Oh. Ada bapak-bapak muda. Mereka penasaran dari garaga mau dibersihin kandangnya, mau lihat nggak? Mau, si garaganya sakit. Jadi perform narsisnya nggak terlalu keluar. Tapi namanya garaga bukan garaga, namanya kalau dia nggak narsis guys. Pokoknya dia harus narsis dulu baru apa? Baru dia bergaya. Ya, minum lagi. Minumnya. Ya. Terus. Buka mulut. Sip, minum. Minum. Di dalam Yopi lagi bersihin ini, bantu bersihin kandang. Kandangnya tadi kotor banget, jadi kita ganti alas, full kasih desinfektan, sama apa, sama segala macem. Nah, ini garaganya di luar, aku urus dulu. Ada daun sirih juga, aku kasih daun sirih. Nah ini kita mandiin, kita rendam pakai daun sirih supaya nggak infeksi guys ya. Dia nggak infeksi. Ini harus dipastikan mandi malam. Ayo biarkan mandi malam biar ganteng. Mandi malam biar ganteng.
Ini air sirih ini fungsinya buat antiseptik dan juga supaya dia apa namanya nggak kena infeksi ya, kalau misalkan ada kayak cacing atau kena radang atau apa gitu. Nah ini bagus banget nih air sirih ini buat ngobatin lukanya nih teman-teman, kalau misalkan punya penyakit yang posisinya dia sakit gitu. Biar kena uap sirihnya, kita kasih yang air sirih murni ini. Nah ini ingusnya keluar tuh, Pik. Dari sini, Pik, tuh. Ya, biar sembuh, yuk. Ya. Cuma ada-ada aja, gila kena tai. Ngorok. Suara desisnya itu, suara hisingnya tuh nggak normal, guys. Jadi suara hisingnya tuh kayak apa sih? Nyesek gitu. Tuh, garaganya sakit, Mak. Nyium bau tainya sendiri. Sakit dirinya tuh. Kasian. Udah ulang ya deh kalau kering. Kering. Nah, apa kalau sakit kita harus kasih obat kayak gitu. Pi, beres? Beres, A. Kalau udah begini, kita masukin aja. Yuk, yuk. Udah ya? Udah. Udah. Enakan. Ya udah, come on. Let's go. Kita masuk ke kandang lagi. Okay, bro? Oke. Okay. Yuk. Yuk, Dede bantuin Papa. Nih, buntutnya bawa. Ada. Anduknya, Pi. Oh, lihat si Opi mah keselan sih ya. Ini Pi, anduk Papi. Iya, makanya dia. Pakai anduk. Pi. Nah, masuk, tenaga masuk. Nah, enak kan sekarang mah? Kalau sepi. Tuh ambil deh. Dia bi, tong di tong selek selek itu tong. Kadi weh bro. Mana hub? Nah, ini banyak fungsinya nih, Pi. Jadi selain bisa buat nyerap amoniak, ini juga bisa buat hiding. Dan juga dia adem tuh semuanya ya. Iya, langsung mulia semuanya tuh. Dan gitu kan si udara yang pengap bisa ternetralin sama daun karas ini, ikan aja hidup. Semua guna berarti ya. Karas itu fungsinya banyak buat ular sakit, bagus banget. Tertutupi dah, tinggal dikunci. Nah teman-teman, jadi Garaga sama si Goldie udah di ini kandangin. Jadi kita tinggal ngebersihin ini aja. Oke, jangan lupa subscribe sama like. Bye. I'm upset cuz every day is the same when you try so hard to stay above the surface. All across can recognize yourself and you
find.